welcome back to my channel. Okay, aku sekarang ada dekat kawasan utara lagi. Okay, aku ada dekat area Tanjung Piandang ataupun sebahagian daripada Kampung Kuala Kurau. Aku singgah sekejap kat area kampung aku, alang-alang on the way ke ada tugas dekat sini. So aku singgah sekejap. So aku sekarang ni, misi aku sekarang ni, aku nak pergi cari kedai aksesori kereta berkenaan dengan aku nak tengok kalau harga-harga kat sini, kedai aksesori dia cun tak cun. Sebab aku nak tengok springs, aku nak tukar spring kereta. Aku nak tukar spring kalau ikutkan, kalau dekat KL nanti aku nak tukar spring iPark Pro Kit. iPark Pro Kit yang macam Perkin suggest kan aku pakai yang tu. So aku nak try tengok dekat kawasan area sini ada satu kedai. Dulu pun aku selalu pergi juga, kalau balik kampung aku akan pergi kedai dia ni. Dulu yang aku cerita bab aku buat full system exhaust dekat kedai ni, kedai masa tu aku pakai Sirocco. So aku nak pergi kedai dia, aku nak tengok spring yang macam, kalau dia ada iPark Pro Kit aku akan tukarlah, bagi nak bagi sizing body aku naik sikit. Sebab apa, terlampau rendah sangat. Walaupun sangkut tu dah kurang, tapi kadang-kadang tu bila passenger terlampau penuh tu, dia akan orang kata apa, turun bumping jugalah. Aku nak kena naikkan sizing sikit. So tunggu, kalau ada konten berkenaan dengan aku tukar sport apa spring, aku akan buat liputan dekat sini. Oh, pagi ni area Pekan Kuala Kurau agak busy, memang busy ke area sini. So macam inilah, lama tak balik kampung guys. Boleh kira dengan jari lah kalau aku balik kampung ni berapa lama. Kawasan Kuala Kurau ada tempat memang best. Sebab apa, dia bahagian Kuala buka ke orang kata apa, perairan ke Selat Melaka. Memang best tempat ni. Tempat ni dulu aku membesar kat sini, aku sekolah rendah kat sini guys. Memang best. Lama aku tak roja-roja kawan-kawan. Kadang-kadang kawan sekolah ingat tak ingat lagi. So pagi ni alhamdulillah cuaca baik. Bagi yang aku nak ucapkan takziah kepada yang mangsa-mangsa yang terlibat dalam bencana banjir. Kita pun tak duga kita hadapi 3 hari berturut-turut hujan tanpa berhenti. Bermula tak silap aku hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan bawa ke hari Ahad. Ahad tu dah kurang sikit lah. Hari ni pagi alhamdulillah aku tengok area sini, matahari terbit. Mudah-mudahan dipermudahkanlah urusan yang mangsa banjir ni dapat balik ke rumah. Harap-harap dengan keperhatinan masyarakat dapat menghulurkan bantuan jika ada petabung-tabung bencana banjir kilat ni. Okay guys, stay tune. Aku akan buat konten berkenaan dengan aku nak tukar spring ke, ataupun aku nak kena tambah getah ke. Nanti aku tunjuk kat korang. Stay tune. Bye-bye. Suasana pasar pagi di Tanjung Piandang, Perak.
pula dulu PKP. Lama tak balik. 2 tahun, 3 tahun tak balik kan. Start kita kena PKP 2 tahun lama tak balik kan. Sampai dekat area kedai yang aku nak pergi ni, tapi aku tengok masih belum buka lagi. Maybe dalam pukul 10 baru dah buka agaknya. Banyak kat sini rumah-rumah yang masih belum banyak terjual lagi. Pembinaan ada tapi belum terjual. Mungkin dengan harga yang tidak berpatutan agaknya. Okey. Sebab tu aku malas nak ulas. Bukan aku bahagian developer. I'm YouTuber. Kalau korang rasa benda ni tak kena, kita shoot dia akan kena. Sebab lama dah kenal kan. Daripada start dia proses aku punya full system exhaust Sirocco 1.4 full system. Tapi tak macam Wak punya. Wak punya adalah yang terbaik. Pada aku, kalau nak buat dekat dia ni, biasalah harga bangsawan lah jadi dia. Okay guys, aku nak parking kedai dia. Ini dia. Kalau korang nampak, ini kedai dia. Aku kasih zoom sikit. Alright, ini kedai dia. Chin exhaust. Alright, aku nak sampai, aku nak parking, aku nak call dia. Dia buka tak buka kedai dia ni ya. Okay. Okay guys, menduka citakan, aku tak dapat nak ambil gambar. Sebab apa? Owner kedai tak ada. So staff dia je ada. Barang yang aku cari tu tak jumpa. Barang yang aku cari pun tak jumpa. So kalau nak order, kena ambil masa 2 dan 3 hari. So aku waste time. Mau masa lah. So kita kerap balik KL. Slow-slow, pelan-pelan lah. Tak payah kita nak, mau kata apa, nasi-nasi. So tak apalah, kita ikhtiarkan dekat bengkel Wak Different. Different hotspot. Jom kita tengok apa kita boleh buat. Kita nak tinggikan belakang sikit je. Sebab apa aku nak tinggikan belakang? Sebab bila-bila kau tekan, kau bawa starting, dia front wheel lah. The front wheel ni, the engine dia dengan capacity tayar dia, dia akan terangkat. So dia akan bagi bebanan kat belakang. So bebanan kat belakang, tayar depan akan spin. So nak mengelakkan tayar spin, walaupun pakai 16 pun dia spin. So Pak Tam suggestkan aku beratkan, orang kata apa, naikkan ketinggian crossover di bahagian belakang. Bila dah tinggi belakang tu, dia tak adalah merinjut belakang tu terlampau kuat. So bila tak ada orang kata tekanan bila kita overtake, so tayar tak ada spin, dia stable lah. Okay guys, thank you for watching. Thank you subscribe aku punya channel. Sorry lah kalau ada channel-channel yang tidak, orang kata apa, orang kata berkenan di hati. Tak payah susah-susah. Just next to video content lain, channel lain, tak apa. Aku nakkan yang, orang kata apa, komen yang bermanfaat, berilmiah. Kita bertukar pendapat pasal content ni.
memang aku bukannya beginner abang tu yang professional nak buat konten YouTube. Aku ni pun baru masih belajar lagi. So banyak benda lah kena belajar. Ada yang suggestkan aku suruh masukkan subtitle. Okay, InsyaAllah akan aku usahakan macam mana aku nak buatkan konten ni ada subtitle bahasa Inggeris. Mungkin bila aku cakap dalam bahasa kita, kita macam ni, mungkin translator ke subtitle dia jadi cacat barbar. Okay, okay guys, thank you for watching, thank you for subscribe, thank you for like, comment and share. Thank you kepada subscriber aku yang mana yang support aku, bagi komen yang kita bertukar pendapat. Okay guys, jaga diri. Kita masih lagi dalam keadaan pandemik, bukan endemik. Kita masih pandemik lagi. Jaga kebersihan, jaga jarak, keluar ke mana-mana, balik ke rumah, pastikan terus pergi tukar baju, basuh, mandi, barulah kita bergaul dengan anak-anak ataupun family kita. Okay guys, pesanan khidmat masyarakat, jaga diri, kita jaga kita. Tak ada siapa nak jaga kita lah, melainkan kita sendiri yang menjaga diri kita sendiri. Okay guys, Assalamualaikum.